Ini ayah di Pakansari Bogor, Remen. Enjoy. Definisi pulang menurut Bang Pres. Definisi pulang bagaimana aku bisa merebahkan keluh kesah selama sehari-hari sebelumnya di luar rumah. Rumah ya. Arti rumah bagi aku adalah bau masakan ibu aku berada, di mana orang-orang yang tersayang ada, dimanapun itu terasa rumah bagi aku. Bagi aku pulang itu buat merayakan. Mau senang, mau sedih, harus dirayakan di rumah. Satu hal yang apa ya, berasa kayak wah di rumah itu. Kalau aku kayak lebih ke vibes-nya sih. Vibes-nya. Arti pulang menurut gua adalah kita rehat sejenak dari kehidupan dunia luar dan kembali pulang ke rumah. Tempat yang nyaman, bisa keluarga, bisa pacar, bisa teman, bisa sahabat. Kalau menurut aku, rumah itu dari aku itu. Ketemu teman-teman yang asik juga rumah, ketemu keluarga juga rumah. Kalau pulang itu berarti kembali ke asal, balik. Maksudnya kayak misalkan contoh kayak Lebaran, kembali suci. Kalau misalkan kamu lagi ada masalah, kamu bisa pulang ya ke rumah tadi gitu. Kalau aku pulang kembali ke suci. Arti pulang itu bisa kumpul sama keluarga, kumpul sama teman-teman, santai. Today, anak-anak lagi latihan untuk persiapan ulang tahun Jakarta. Mau konser 1,5 jam di Jakarta Fair. Mungkin kurang lebih skemanya seperti konser Nalar, cuma banyak beberapa kita custom. Semoga hasilnya bagus. Tenang-tenang 15 lagu yang bakal dibawa. Treatment khusus ada gak? Ada special lighting designer yang pegang konser Nalar, Cak Yon dari ILP. Terus nanti gue akan muncul di satu lagu. Abis jamming, kayaknya mereka on the way langsung pada gimbal. Karena kayaknya udah mulai merege-merege, musik-musik reggae sudah mulai merasuki port 20. Besok Nui, besoknya lagi Ari, rambutnya gimbal. Jadi, seru tapi kan, seru. Cecek. Selama ini beberapa tahun ini kita curigakan Mas Archie kedekatannya dengan Mbak Tias, salah satu promotor sahabat kita juga. Selamat ya. Baru hari ini ketahuan kalau ternyata dia nikah dengan klien kita sendiri. Tapi gak apa-apa, pokoknya moga-moga lancar-lancar sampai hari H. Dan titik fortune ini makin lancar juga lah ya. Segan Archie, selamat ya Mbak Tias. Dia nyimpen rahasia dari kami semua. Baru ketahuannya tadi gara-gara calon istrinya ngirim undangan ke Bang Edo. Apakah kau akan bisa? Apakah ku sebaliknya?
hari ini akhirnya latihan nalar recall untuk special showcase kita di PRJ beres. Habis itu anak-anak nyambung barbekyuan kemarin, habis kurban dapat rezeki juga daging. Habis itu ya sampai bertemu 22 Juni di Jakarta Fair, kita special showcase Nalar Recall. Yang belum kebagian nonton untuk konser Nalar bisa disaksikan di Jakarta Fair Kemayoran dengan durasi 90 menit. Sampai bertemu. Kayak film Distrik 13. Distrik salah. Jadi Oh, iya. Apa? Nyet.